Jadi zikir apa makna dia? Tidak ada lalai dan tidak ada lupa. Lalai dan lupa daripada apa? Kalau saya sebut subhanallah, subhanallah, fikiran saya melayang, itu zikir ke tak? Tak. Itu masih lalai tu. Mulut berzikir tapi fikiran lalai. Sebab tu zikir makna dia hilang sifat lalai dan hilang sifat lupa. Sama ada dengan zikir, dengan mulut ataupun dengan hati. Kalau mulut subhanallah, subhanallah, fikiran melayang, itu masih lalai. Itu bukan zikir. Sebab masih ada ciri-ciri lalai dan lupa. Okey? Sebab itu pengertian zikir dari segi syarak. Okey, zikir dari segi syarak, dari segi istilah ialah memuji Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, maksud-maksudnya, iaitu maksud nama dan sifat Allah. Memuji nama-nama Allah, sifat-sifatnya dan maksud-maksudnya. Makna zikir bukan setakat sebut nama, tapi kena menghayati maksud dia. Zikir yang kedua, mentaati perintah Allah, meninggal larangannya, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Contoh, bila turun ayat tentang hijab, kan, apa isteri-isteri sahabat buat? Dia ada tak sebut alhamdulillah? Tak, dia tak sebut. Tapi dia buat apa? Dia tarik semua kain-kain atau pakai langsir dan terus tutup. Itu zikir. Sebab apa? Zikir itu bermakna mentaati perintah Allah. Walaupun mulut tak sebut alhamdulillah, tapi kalau dia dengar, dia sebelum ni tak menutup aurat. Bila dengar ayat tentang wajib tutup aurat, dia kata apa? Alhamdulillah, saya dah tahu. Tapi tak tutup lagi. Adakah itu zikir? Bukan. Bukan. Itu masih lalai. Masih belum berzikir. Boleh faham? Kadang-kadang orang tengah nak makan, kan? Satu family itu buka aurat. Tapi semua dah angkat tangan. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabanna. Adakah itu dikira zikir? Tak. Sebab mulut dia macam puji Allah, tapi perbuatan dia ingkar. Itu bukan zikir. Biasa tengok macam tu. Biasa kan?